pemain Paris Saint-Germain melakukan sesi latihan di Camp des Loges Prancis. Dalam sesi latihan itu, Neymar Junior sukses membuat malu eks pemain Barcelona, Xavi Simon. Seperti yang dikutip football5star.com, dari Marca, pemain 17 tahun itu milik PSG, Xavi Simon, diminta Mauricio Pochettino untuk berlatih bersama para pemain di tim utama. Di satu sesi latihan, para pemain PSG melakukan rondo alias bermain kucing-kucingan. Xavi Simon, yang direkrut PSG dari Barcelona yang menjadi pengejar bola. Saat akan merebut bola dari kaki Neymar, Xavi Simon dibuat malu. Pasalnya, Neymar melakukan teknik nutmeg. Mampu melewati bola dari sela-sela kaki eks pemain Barcelona, Neymar tampak senang bukan main. Bahkan sampai menuju ke arah kamera, tak seorang pemain yang baru mencetak gol atau mendapatkan gelar juara. Aksi Neymar ini disambut gelak tawa oleh pemain PSG lain. Pelatih Pochettino yang melihat aksi itu hanya tersenyum dan berusaha membantu Simon yang jatuh ke lapangan karena malu. Pindahan Simon ke PSG lantaran tak ada kabar baik soal perpanjangan kontrak untuknya dari klub Catalan tersebut. Pada Juli 2019, pemain berambut bakrut kulit itu pindah dari Barcelona ke PSG.